Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Alvary Makeup. Oke nih teman-teman, dari kesempatan kali ini saya ingin tunjukin tutorial bagaimana caranya untuk menjual atau mencairkan emas di aplikasi Peluang, teman-teman ya. Nah, jadi kalau kalian mau punya saldo emas di aplikasi Peluang dan kalian tuh BU butuh uang dan kalian tuh butuh dana segar, anjay, dana segar, kalian bisa mencairkan emas kalian di aplikasi Peluang, teman-teman ya. Nah, jadi caranya itu cukup simpel. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu aplikasi Peluangnya di sini. Nah, kita buka aplikasi Peluang. Kalau kalian sudah masuk ke tampilan awal atau tampilan utama dari Peluang, kalian bisa pilih aja di sini emas ya, produk investasinya itu emas. Di sini kalian klik. Nah, kemudian kalau kalian pengen jual, langsung aja kalian klik jual, teman-teman ya. Nah, kalian bisa lihat di sini kalian itu mempunyai saldo berapa, 0,01 ini ya saya ya, teman-teman ya. Nah, langsung aja di sini kita jual dalam bentuk gram aja. Jadi di sini kita jual 0,01. Nah, rupiahnya itu sekitar 8.480, teman-teman ya. Nah, ini tuh sesuai dengan emas yang kalian beli. Kalau emas yang kalian beli banyak ya otomatis rupiahnya itu juga banyak, teman-teman ya. Nah, kalau emang kalian yakin pengen menjual emas kalian, langsung aja kalian klik di sini tinjau penjualan ya. Nah, di sini enaknya kalau pakai aplikasi Peluang itu enggak ada fee, yaitu fee-nya itu 0,0 ini ya biaya penjualannya. Nah, kalau kalian emang yakin pengen menjual, langsung aja kalian geser ke atas. Kemudian kalian masukkan aja PIN kalian sebagai bukti verifikasi, teman-teman ya. Nah, di sini kalau kita jual nanti bakal otomatis yay, order selesai. Order selesai, teman-teman ya. Nah, kita sudah menjual emas kita ya. Nah, jadi caranya itu cukup simpel, bisa kalian ikutin aja step by stepnya. Kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar. Oke, teman-teman, gitu aja sih untuk tutorial kali ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat, dan seperti biasa nih teman-teman ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye, see you on next video.